Oke, sobat gitar Kawi, lanjut lagi kita di tutorial gitar. Kali ini sesuai request lagu tutorial gitar lagu Elegi Esok Hari ya, dari Ebit GAD ya. Legend lah. Lagu legend. Dan ya intronya agak, kalau untuk pemula mungkin agak manis sekali ya permainannya, tapi agak rumit sedikit. Dan penempatan jarinya juga sangat menentukan ya. Jadi tolong diperhatikan. Dan jadi begini, sebenarnya kalau kita mau belajar gitar tuh memang harus pelajari yang rumit-rumit ya. Jadi agar otak kita ya berkembang lah. Dan itu sangat bermanfaat bagi kecerdasan ya. Oke, kita lanjut menuju tutorialnya. Seperti biasa, saya awal dari intro. Cuma saya sebelumnya saya ingin menerangkan dulu. Nada lagu ini sebenarnya ada di A. Jadi kalau kita main G, kita pakai kapo di fret 2 ya. Tapi untuk biasanya untuk lagu One Verse bagi saya agak ketinggian ya. Jadi saya lebih enak pakai G saja. Setelan gitarnya standar ya. Sama saja G, kalau mau tinggi pakai kapo di fret 2 atau di fret 3, kita tetap main G ya. Ya, intro pertama di G chord, dipetik dulu senar 1 fret 3 seperti ini ya. Coba saya mainkan pelan dulu ya. Perhatikan jarinya ya. Saya ulang. C, Re, kemudian bass D. Ya, kemudian senar 1 fret 2. Ya, senar 2 fret 3. Kemudian bass G diambil. Ya, seperti ini. Ya, seperti ya. Saya ulang. Seperti itu. Kemudian bass C dan senar 1 fret 3. Lagi. Kemudian D dan senar 2 fret 3. Ya, jadi seperti itu intronya. Coba saya ulang sekali lagi, lebih pelan lagi. Diolir senar 1 fret 3. C. Kemudian bass D. Senar 2 dan senar 1 di fret 3 disliding ke fret 5. Kemudian senar 1 fret 2. Senar 2. Masuk. Senar 2 dilepas dan bass G. Senar 2 fret 1 ya. Dan bass G. Lepas. Senar 1. Kemudian bass C. Dan senar 1 fret 3. G. Kemudian bass D dan senar 2 fret 3. Ya. Jadi seperti itu intronya ya. Kemudian kita lanjut ke chord lagu. Masuk ke chord lagu, di sini saya hanya mau menerangkan chordnya ya. Jadi untuk pola petikannya atau juga genjrekannya itu bisa diimprovisasi sendiri. Jadi seperti ini kira-kira. Izinkan dari G. Izinkanlah D. Nah, itu variasi. Kemudian C. Ku kecup keningmu. Kembali ke G. Kembali ke C lagi. Tira tira ra ra G. Kemudian ke A mayor. Tira ra ra. Jatuh di D mayor. Kembali lagi ke G. Tira ra ra. D, tira C, tira ra ra. Kembali ke C, tira ra ra.
langsung ke D. Tirarara. Ya, seperti kembali lagi seperti lagu semula. Itu dua kali ya, kau juga saya tampilkan di sini. Kemudian setelah lagu dua bait chordnya sama, ref chordnya di alder C. Ini coba saya mainkan pelan seperti ini ya. C, izinkanlah. D, kemudian ke G. Aku tenang. C, ke A minor. D, G. G7, C lagi, D, G, C, A minor. Demi hati yang, nah, setelah A minor, jari manis diangkat, ini namanya A minor 7. Saya ulang. D, so ini D7, D lagi, oh, oh, barangkali masuk lagi ke lagu seperti yang di awal. Nah, setelah ref masuk lagu, kemudian setelah lagu masuk ke interlude. Interlude-nya sama seperti intro di awal ya.